Karena itulah ahlul majlis, orang yang sering menghadiri majlis, dia tidak akan pernah kecewa, dia tidak akan pernah celaka, dia tidak akan pernah sengsara. Kehidupannya akan bahagia, kehidupannya akan diliputi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang-orang yang hadir majlis tersebut mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya insya Allah kita kesemuanya berharap mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan cahaya, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nur min rabbihi. Ya. Orang kalau sudah hatinya dilapangkan oleh Allah untuk menerima agama Islam, maka dia mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita di dalam doa fajar kita diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi qabri nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Kita minta, ya Allah, jadikan di hatiku cahaya. Jadikan di kuburku cahaya. Jadikanlah di pendengaranku cahaya. Jadikanlah di pandanganku cahaya.